Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Ded di sini. Gimana Juragans kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya Juragans ya. Amin. Dari dulu tuh banyak banget yang request untuk review atau sekedar bertanya tentang jam tangan SKM. Ya udah deh, Bang Ded sekarang review beberapa jam tangan SKM yang bisa dipakai formal maupun santai Juragans. Yang pasti tipe yang Bang Ded akan review ini banyak banget requestnya Juragans. Tonton video ini sampai habis. Langsung aja, jam tangan yang pertama di sini ada SKM 1335. Gimana? Apakah kalian gak asing dengan bentuk jam tangan yang satu ini? Yaps, bener banget Juragans. Jam tangan ini merupakan homemade dari Casio AE1200. Bisa kamu perhatikan di sini desainnya sangat-sangat mirip. Mungkin yang membedakan hanya detail seperti tulisan yang ada pada bezel seperti ini Juragans. Nah ini, itu sih yang membedakan. Namun secara tampilan jam tangan ini cukup keren. Jika dilihat dari jauh, aku yakin guys, orang akan susah membedakan antara jam tangan SKM atau Casio. Ya memang semirip itu Juragans. Jam tangan ini memiliki dimensi diameter 40 mm dengan ketebalan yang cukup tipis 13 mm dan lug-to-lugnya 45 mm. Dimensi jam tangan ini cocok banget digunakan untuk kamu yang memiliki pergelangan tangan di atas 16 cm guys. Dan untuk fiturnya ada apa aja sih? Kita lihat sama-sama. Di sini ada menu home dan juga ada alarm, stopwatch, second timer atau dual time, jadi bisa disetting dua waktu sekaligus. Dan di sini ada timer. Dah, habis. Ada lampu juga di sini, lampunya berwarna hijau. Tapi kalau di kamera tuh samar-samar kayak gitu ya. Kalau dilihat langsung tuh jelas banget untuk lampunya Juragans. Mantap. Oke, untuk build quality dari SKM 1335 ini bisa dibilang cukup. Ya, nggak bagus dan nggak jelek-jelek banget. Wajar sih, dengan harga di bawah 500, kita mengharapkan apa guys? Dengan desain dan fitur yang diberikan aja, Bang Ded cukup merekomendasikan jam tangan ini khususnya buat kalian yang memiliki budget terbatas Juragans. Dan info aja nih buat kalian semua yang sering tanya-tanya, Bang, belinya di mana? Kamu bisa hubungi admin kami di 0852-123-45451 atau bisa kunjungi web resmi Juragan 7AM di www.juragan7am.com. Oke, lanjut kita ke jam tangan yang kedua. Di sini ada SKM 1537. Desain jam tangan ini berbentuk bulat dengan desain yang simple. Pada bezelnya terdapat beberapa dial yang sebagai variasi Juragans, dan lekukan pada bezelnya ini menjadikan mirip dengan smartwatch. Kalian tahu Samsung Galaxy Watch? Ya, seperti itu Juragans. Seperti saling melengkapi antara variasi dial dan bentuk bezelnya ini. Untuk dimensi jam tangan ini memiliki diameter 47 mm dengan ketebalan 14 mm. Ini cukup tipis ya, nggak terlalu tebal. Lug-to-lugnya 46 mm. Jam ini cocok banget digunakan untuk pergelangan tangan ideal. Di atas 16 cm masih cocok Juragans. Untuk build quality-nya, jam tangan SKM 1537 ini aku rasa sudah cukup bagus. Dilengkapi dengan fitur alarm, stopwatch, dan DD. Dan kita lihat untuk backlight-nya berwarna hijau terang benderang. Kalau kata orang Jawa itu puara Juragans. Perlu diingat untuk jam tangan SKM ini cukup bagus, namun tetap bukan yang terbaik. Jika masih ada budget lebih, gak ada salahnya kalian mempertimbangkan dengan jam tangan Digitech ya. Ya memang gak bisa dibohongi, kalau kata orang sih ada harga, ada kualitas. Selanjutnya ada jam tangan yang ketiga. Di sini ada SKM 1260. Seperti yang Bang Ded sampaikan di awal, Bang Ded bakalan kasih rekomendasi jam tangan yang paling banyak requestannya dan yang paling banyak dicari Juragans. Jam tangan ini memiliki display yang cukup unik dan anti mainstream tentunya. Hanya seperempat bagian dari displaynya yang digunakan untuk menunjukkan dial waktu. Sisanya dibuat polos dengan finishing sunburst. Dan di arah jam 9 terdapat tulisan SKM. Cara membaca waktunya pada jam tangan ini cukup mudah. Yang paling luar di sini, paling ujung ini penunjuk jam.
Dan di nomor 2 ini penunjuk menit, dan yang bulat bagian ini adalah penunjuk detik. Ini mudah banget, tapi kalau orang yang baru megang ini pastinya bingung, ini gimana sih cara bacanya? Pasti deh, Bang Det pun gitu awalnya Juragans. Jam tangan ini memiliki diameter 40 mm saja. Ini cukup kecil ya, cocok banget nih buat kalian yang mencari jam tangan kecil. Dan ketebalannya cukup tipis, yaitu 10 mm saja. Dan laktulaknya 47 mm. Ini ukuran compact banget sih. SKW-1260 ini cocok banget buat kalian yang memiliki pergelangan tangan kurus. Untuk build quality-nya, jam tangan ini menggunakan stainless steel back. Kacanya menggunakan mineral glass. Dan sudah bisa dipastikan untuk bezelnya ini masih menggunakan alloy. Oh ya Juragan, untuk jam ini sudah dibekali water resistant 5 ATM. Wih, mantep kan? Jadi kalian nggak perlu khawatir jika sewaktu-waktu kontak langsung dengan air seperti ketika berwudu, cuci tangan, atau terkena hujan. Jangan berharap ada fitur tanggal atau hari seperti jam tangan analog pada umumnya. Mau ditaruh mana lagi ya kan? Ini udah bagus untuk desainnya, udah anti mainstream untuk desainnya. Jadi kalau ada tangganya tuh agak aneh menurut aku. Dengan dilengkapi water resist 5 ATM, ini sih udah keren banget. Jarang-jarang ada jam tangan analog yang udah memiliki water resist 5 ATM Juragans. Dan jika kalian mau warna lain, juga tersedia warna hitam. Dengan harga yang sama, kalian bisa langsung aja hubungi admin atau cek linknya di deskripsi saja Juragans. Selanjutnya, rekomendasi jam tangan yang terakhir di sini ada SKW-1859. Ini merupakan jam tangan digital dengan case-nya itu dari alloy dan strap-nya rantai Juragans. Mirip dengan jam tangan pertama tadi, yang membedakan jam tangan ini didesain lebih formal jika dilihat dari bentuk bezelnya itu yang polos. Nih, ngedof ya Juragans, aku tuh suka banget kalau jam tangan tuh warnanya ngedof. Karena apa? Sidik jari tuh nggak mudah menempel. Bisa dibilang nyenggol dikit ke smartwatch gitu. Jadi kalau dari jauh, nah kayak gini, orang pasti mengiranya itu smartwatch Juragans. Padahal enggak, ini jam tangan digital biasa ya kan. Untuk fitur jam tangan ini sudah dilengkapi dengan fitur alarm dan juga ada stopwatch, second timer atau dual time, ada timer juga, dan home ada dead day. Untuk warna backlightnya berwarna hijau terang benderang. Dan yang gak ketinggalan lagi, jam tangan ini sudah dilengkapi dengan water resistant. Astaga, bentar, take lagi. Dan yang gak ketinggalan, jam tangan ini sudah dilengkapi dengan water resistant sebesar 5 ATM. Jadi aman banget untuk dipakai daily. Dimensi jam tangan ini memiliki diameter 37 mm. Dan untuk ketebalannya 12 mm. Laktulaknya 49 mm saja. Dimensinya bisa dibilang cukup lah ya jika dipakai dengan pergelangan ideal seperti aku. Untuk build quality-nya gimana bang? Gak bisa diremehkan. Dengan harga di bawah 200.000, rantainya udah bisa dibilang bagus. Apalagi dengan desain lug-nya yang universal nih, membuatmu mudah untuk mengganti strap jika mau. Jadi kesimpulannya, kalau lug-nya ini universal, kamu bisa mengganti strap dengan rubber, kulit, maupun kanvas Juragan. Aku merekomendasikan jam tangan ini jika kalian ingin menjadikan jam harian atau daily drive. Oke? Mantap banget nih Juragan, bisa dibuat acara formal maupun olahraga, ini bisa banget. Kalau mau olahraga tinggal ganti dengan strap rubber. Kita juga menyediakan stok untuk strap rubber SKM ini Juragans. Jadi bagaimana Juragans, apakah kalian tertarik dengan salah satu jam tangan SKM yang Bang Det preview tadi? Dan semua jam tangan ini kamu bisa dapatin di www.juragan7am.com atau bisa langsung hubungi admin kita karena ada promo Juragans. Promonya seperti apa? Langsung aja hubungi 0852-1234-5451. Sekian dulu dari Bang Det. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian mau request, bang, review jam tangan ini bang, review jam tangan lokal yang satu ini bang, langsung aja di komen di kolom komentar. Saya Bang Det pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.